Hai guys, kali ini saya mau mencoba mendekor kelas. Dimana saat ini lagi di tahun ajaran baru, kita perlu mendekor kelas kita ya. Nah, dan sekarang saya sedang mempersiapkan membuat rak counting atau hitungan angka 1 sampai 50 lulus, kira-kira seperti ini. Nah, ini bahannya kertas karton dan juga ada kertas HPS. Nah, terus saya itu sudah mempersiapkan angka yang sudah saya print seperti ini. Angka yang sudah saya print. Nah, jadi rencana saya nanti saya akan menempelkan angka ini sehingga nanti akan lengkap dari angka 1 sampai 50. Sehingga pembelajaran atau proses pembelajaran anak nanti lebih mudah untuk berhitung bersama. Nah, ayo teman-teman tetap ikuti ya. Ini dia kertas-kertas HPS yang sudah saya guntingin. Dan sebelumnya saya ukur berapa senti kira-kira setiap kertasnya sehingga ada dapat jarak untuk setiap penulisan dan pembuatan dari angkanya. Ada yang sudah kita buat sendiri, yang sudah di print nama-nama hari dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan ada nama-nama bulan. Nah, itu nama bulannya itu masih hanya ada bahasa Inggris aja karena masih dalam proses pengguntingan untuk pembuatan bahasa Indonesia. Nah, jadi kan teman-teman, untuk belajar supaya lebih efektif anak-anak kita di kelas, apalagi untuk anak sekolah dasar itu, kita boleh mengkonsep kelas itu juga dengan pembelajaran yang mereka perlukan. Contohnya kan mengenal nama-nama hari. Nah, jadi kita mempersiapkan kehiasan kelas itu dengan nama-nama hari gitu. Jadi nanti setiap harinya kita bisa mengulang pembelajaran itu tanpa harus pusing-pusing lagi mempersiapkan media ajarnya gitu. Dan juga mereka bisa lihat setiap harinya karena dalam ruangan itu mereka lebih mudah mengingatnya begitu. Jadi teman-teman, saya harap bisa mengikuti. Nah, seperti ini saya menggunakan lem fox dan kertas, saya kasih tipis-tipis aja lalu saya tempel di bagian ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Saya menempel kertasnya itu seperti ini, tipis-tipis aja. Nah, dan setelah itu saya tempelin. Nah, ini kertas kartonnya sudah saya ukur dulu sekitar 8,5 senti dan juga 6. Nah, jadi semua kertas ini sudah saya atur seperti itu sehingga hasilnya jaraknya itu bisa lebih rapi. Nah, jadi untuk ini masih saya persiapkan itu angka 1 sampai 50. Jadi teman-teman sebagai tim pengajar bisa juga ya mempersiapkan seperti ini untuk proses pembelajaran di baik di sedikit agak repot ya, harus mempersiapkan kelas dan juga bahan ajar yang akan kita persiapkan untuk anak-anak begitu.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.